Beredar video Susi Pujastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, sopiri mobil pick-up. Tak hanya itu, ia juga sempat meminta rokok ke pengendara mobil lain. Momen langka Susi Pujastuti pun viral di media sosial. Dalam unggahan akun TikTok @nurkolis_virgo80, tampak wisatawan bertemu Ibu Susi saat terjebak macet. Susi Pujastuti tengah mengendarai mobil pick-up membawa rombongan anak-anak untuk berenang. Namun tak diduga, setelah disapa pengendara mobil yang merekam, Susi Pujastuti meminta rokok. Momen lucu itu pun viral setelah Susi Pujastuti meminta rokok. Kemudian penumpang mobil seberang langsung mendekati dan menyodorkan bungkusan rokok. Mau kemana? Ibu! Kok lewat sini? Ya. Purnamail. Habis. Punya korek tapi enggak punya. Tuh, ada rokok enggak? Tersangka. Mau kemana? Ibu. Kok lewat sini? Ya lewat sini. Ada punya rokok kah? Ya. Purnamail. Habis. Punya korek tapi enggak punya. Tuh, ada rokok enggak? Mau kemana? Ibu. Kok lewat sini? Ya lewat sini. Ada punya rokok kah? Ya. Purnamail. Habis. Punya korek tapi enggak punya. Tuh, ada rokok enggak? Mana? Ibu. Kok lewat sini? Ya lewat sini. Ada punya rokok kah? Ya. Purnamail. Habis. Punya korek tapi enggak punya. Tuh, ada rokok enggak? Punya rokok kah? Ya. Purnamail. Habis. Punya korek. Tuh, ada rokok enggak? Untuk berita selengkapnya teman-teman bisa cek langsung di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.com.